Kenapa Juni? Hah? Oke. Okay. Kita ini kan tinggal di Indonesia. Ada nggak yang melarang sholat? Ada yang kekurangan air, wudu? Ada yang nggak punya baju? Ada yang nggak punya tempat tinggal? Masjid ada nggak? Banyak. Nggak ada yang jelek masjid sekarang, mah keramik kan, bagus. Nah sekarang kita lihat Kediri lah, kan saling menolak. Kita ini semangat nggak untuk sholat? Bagaimana sholat dulu? Untuk kemudian oleh-oleh yang Allah kasih langsung ke Rasul, tidak di dunia, tidak di bumi, tapi di langit. Keren kan? Saya ingin mengatakan begini, bagaimana kemudian latar fokal atas dan jangan khawatir, jangan takut, itu kita tidak ada untuk tidak sholat gitu. Ada yang mau yang melarang sholat? Tidak ada kan? Tidak ada. Ada yang kemudian menghukum ketika kita sholat? Tidak ada. Tapi coba bayangkan ketika di Palestina, orang mau sholat lawannya apa? Ini kan bedil, bom di masjidnya sendiri. Ini kan kalau lagi males bayangkan kalau lagi di Pakistan, betapa kufurnya. Kok Pakistan? Palestina? Pakistan kan juga teror banyak ya di sana. Allah, ini musim lagi gerimis menjadi alasan kita untuk tidak ke masjid. Kan halaman syarif tadi. Ya Allah, payung teriti-teriti, mantel banyak. Tidak saja kita sudah tidak ke masjid, walaupun betul secara hukum Islam boleh tidak ke masjid bagi laki-laki sekalipun ketika hujan. Tapi kan halangan seperti itu, masa kita memiliki mental yang lembek gitu. Hanya ini ibu-ibu cari suami yang kemudian hujan dia tetap ke masjid. Walaupun hujan dia tetap ngaji tafsir. Wah, itu mesti laki-laki tangguh. Jangan yang kemudian, nanti lautan akan saya seberangi, keren. Hujan aja sedang umum. Ya, tengah malam lagi, wah, mas, berarti, hujan dingin-dingin, hajar aja ini. Ini kan kita ingin kehidupan yang aish gitu lah, yang karimah. Karim aish karimah, omut syahidah. Ada pernah tulis benar yang biasanya bikin jaket aish karimah omut ini ya, misalnya omut Senangnya pakai stok dong. Ini kopi kita pilihannya dua muslim. Mulia hidup, hidup mulia. Atau apa? Mati syahid. Kalau sudah mati syahid atau kemudian kita mulia, pilihannya apa? Kerja keras. Ini jadiin stiker aja bu. Laki-laki emas ngompong kayak. Udah bangkit mas, bangkit kerja, kerja pokoknya keluar dari rumah supaya dengan dianggap oleh tetangga punya pekerjaan. Malu kita pakai lagi di rumah, masjid sholat aja di rumah, masjid apalagi kerja. Dan nggak mungkin kalau kemudian jam 8 keluar rumah masih tidak punya pemasukan. Insya Allah tetap. Entah mana caranya, minimal kan mesti datang ke mana, silaturahmi kan temennya yang lama, oh dulu kayaknya dia bisa ngobrol-ngobrol ya, dapat sesuatu, nyambung lagi. Kita loh, belum sewu ya, adekan misalnya jenengan mau jualan saja ini ya, saya hapus ini jualan roti kerupuk. Apakah kita harus beli roti dan kerupuk? Pentol sate harus jualan ini enggak? Kerudung agak tinggi dikit, bros ya, macam-macam semua baju. Apakah harus punya semua? Enggak kan? Kan bisa menjadi apa? Sel atau apa istilahnya? Resel, resel. Ini kan? Iya loh. Ibunya yang rumah itu jualan pentol tuh.
Ya, kita ambil berapa? 700, kita jual 1000 yang sudah sate. Ambil 300 kan, taruh di koperasi, taruh di kantin, taruh di toko-toko. Sore kita ambil lagi. Itu janjiannya kita. Kalau ini saya hanya jualin. Ya kalau nggak laku saya balik ke kerja. Ini dapat. Dapat nggak? Kita punya modal nggak? Enggak kan, modal kita jalan aja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang itu. Nah ini apa? Kenapa kemudian kita milihnya es kariman itu? Ya kalau kemudian malam memang bangun, bangun aja, hajar, ngantuk, hajarin aja. Nyatanya lo nonton sinetron atau nonton film aja terus kemudian kuat setengah jam. Kenapa kemudian kita rukuk sujud 15 menit gak kuat? Yo mas, ayo mas bangun. Iya, lelah pasti. Begitu nggak mau tahajud, syukur-syukur minta, berarti terus minta salam. Tuhan, kemuliaan ini tidak nothing free. It is not nothing free. Nothing. Bukan sesuatu yang tanpa usaha kemuliaan. Dia diupayakan. Ini makna kona'ah. Ini makna tawakal. Tawakal itu kita bekerja keras, lalu belum nyampe, udah pasrahin ke Allah. Bukan udah, saya terima aja. Memang kayaknya gitu. Ya kalau memang badan harus dirawat, rawat aja. Tapi jangan operasi. Di dunia dioperasi supaya tenang. Itu udah lah, orang Asia kita terima. Ya, giginya dibuat atau tembung. Giginya, Ustaz boleh nggak gigi itu dibuat agak rapi dengan behel-behel? Boleh nggak? Kenapa? Nggak boleh dia keluar ke rumah karena dia nggak punya duit baru memaksakan diri. Bisa dioperasi semuanya yang kita terima itu. Kalau merawat jerawat supaya itu boleh, dan rambutnya saat ini sudah mulai agak ugal dan semir aja kalau ada fungsi yang sangat kuat. Kalau nggak ada kita memang kuat, terima aja. Tapi kalau sampai dicemooh dia lagi, baru dia 25 sudah itu sudah karena ada di fitnah menjadi tidak baik. Karena sama ada reasoning, ada ilah, ilah tuh yang kemudian melandasi kenapa dia bunyi pakai semir. Mata juga begitu. Bagaimana dengan ini? Tidak. Bagaimana dengan dicukur? Spidol. Biar agak disebut dengan Humaira, di sini dikasih spidol ya, agak shadow ya. Gampang kalau mau shadow, jidokin tembok kan. Ya, sesuatu yang tidak mengubah tubuh, enggak masalah. Atau mengubah tapi untuk fungsi yang semestinya itu tidak bisa diperoleh karena dia mengalami hal yang tidak baik. Contohnya apa? Kuing, sumbing bisa. Boleh. Baik. Karena apa? Sumbing di operasi supaya apa? Saya lebih bagus fungsi awalnya. Kaki paha kan gimana dia boleh? Karena memang dia kakinya hanya satu. Kalau kakinya sudah dua, ngapain pasang lagi? Ya. Tapi saya ingin mengatakan kita mari kemudian di dalam situasi kayak motivator iskariman itu betul-betul diperjuangkan. Dari mana pola tidur, pola bangun itu aja kelihatan, pola juga berjalan melana melalui layar. Ya Ferry gagah masalah pasti setiap orang punya masalah. Jalan aja kelihatan dari jalannya, dari duduknya juga kelihatan. ngaji ada yang sekolah di kampung gimana? Udah dikerjakan. Kelihatan
maka kulu wasyrabu halalan thayyiban, itu yang halal yang baik. Nah, termasuk amal yang saleh dijelaskan di tafsir itu. Apa amal yang saleh itu? Setiap amal yang membuat fungsi kepada sekitar itu baik. Muhammad Abduh itu memberikan tafsirnya dia di kitab apa ya? 28. Kitabnya Abduh itu ditafsir juz amma bil tawfiq. Itu mengatakan ya, kan sering kali ya, alladzina amanu wa amilus shalihat. Amal saleh itu definisinya menarik. Segala perbuatan yang berguna untuk satu pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang utama untuk kita jaga adalah diri kita sendiri, lalu keluarga, lalu kemudian pada sisi sosial. Ya, segala perbuatan yang berguna. Nah, di sini kalau di dalam hukum Islam, sampai fakultasnya apa? Syariah. Oh, tadrisnya sini. Sekarang? Tadris MIPA. Itu yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah apa? Tujuan, fungsi dilahirkannya syariah. Di antaranya apa? Hidmah. Ini sekali lagi maaf ya, tantangannya memang betulnya hidup nafas, menjaga dirinya itu wajib. Dan jangan sampai anak-anak itu menjadi anak-anak yang kemudian melarat, kondisi fisik kurang gizi. Jangan, karena Islam mengharuskan adanya hidup nafas. Jangan membunuh, karena membunuh itu haram besar. Allah paling mahal, paling marah. Maka kalau kemudian betul belum siap menikah, jangan pernah pacaran. Kalau pacaran efeknya the risk, the big risk of make a dead is zina, and zina is make a child. Big risk. Make a dead. Make a dead apa? Misalkan ngerti rawa. Apa ngerti sekalian rawa? Pacaran. Big seriesnya apa? Ya zina. Kalau sudah zina nanti apa? Ya create a children. Iya kan? Kalau create children before the times, apa yang kemudian akan terjadi? Dan aborsi itu kalau sudah mengalami 4 bulan disebut dengan apa? Membunuh. Maka biasanya seorang perempuan dia tidak akan pernah hidupnya tenang karena dulu pernah membunuh, membunuh anaknya sendiri. Ya. Maka pilihan kalau mau iskariman ya jangan kesini. Dengan rasa syukur, dengan qanaat, tawakal ke Allah, ya Allah saya perempuan, saya penerima risiko terbesar, maka saya kumpul dengan orang-orang yang baik. Dan dalam kondisi seperti ini, menyesegerakan menikah itu jauh lebih outdoor. Soalnya begini-gini, wah, tingkun untuk fukara, ya benar mengeluar. Kencang kan? Keren. Kalau kita itu, di dalam kondisi belum nikah, jauh makin miskin, nanti Allah yang akan buka. Benar-benar, wah, kenapa gak percaya? Allah yang jamin kok. Krisis keyakinan. Ya asal itu kalau lagi belum ada ya sudah lah, makan dengan garam. Mana sih jangan garam tok. Kan dulu ada kan ini nasi hangat kan, nasi liwet tuh. Nengat, udah garamnya kan datangan ya tok. Ya nanam pokok di depan rumah, kalau berantar cukup. Insya Allah makan bisa. Kalaupun tidak ada, apalagi nggak mungkin nggak makan itu pasti. Kalau kita dolan aja ke dulur itu, ngobrol ngalor itu, insya Allah juga makan kok. Masa kalau sama mana? Kemarin saya nemenin salah satu guru besar dari Singapura.
dia heran, loh kenapa itu tanaman-tanaman padi kok ditutupin dengan jari-jari? Because the bird will eat the rice. What the kind of bird? A small bird, but it's made full of the rice. Are you sure? Yeah. Okay, I will be farmer kalau gitu ya. Yes, saya akan jadi petani. Itu manonti keluar pagi, sore, nggak usah nunggu malam. Kenyang nggak? Kenyang. Masuk kalah sama manonti. Fred. Gak mungkin. Kita ini kenapa kalah? Ya karena burung Fred tidak pernah kemudian dia berpikir, aku kok taruh di sawah, habis itu kemudian tak bawa plastik. Nanti habis itu terus tak bawa untuk besok. Nanti anak-anakku mau tak kasih lebih banyak. Enggak ada kan berpikir. Harimau juga gitu, wah, harimau, wah ada satu kerbau, wah dua kerbau, tiga kerbau, ambil. Loh kenapa? Satu tak tentengin minggu ini, yang satu ini nanti untuk tenteng. Kita itu karena apa? Serakahnya di situ. Berpikir tentang next week, next month, next year. Bahkan berpikir tentang tujuh keturunan. Kayak gak percaya Tuhan bahwa anak keturunan kita akan makan dengan baik. Insya Allah, selama kita persiapkan. Cuma pun dia dihap. Bisa akan terbesar manusia. Ada hal yang menarik bahwa dunia ini insya Allah cukup untuk melayani seluruhnya manusia di alam semesta. Tapi dunia tetap tidak akan pernah mampu melayani satu orang yang serata. Keren, keren. Serakah itu diterima, honor, terima, lalu bersyukur, indah. Ya Allah, terima kasih, saya sudah sarjana, saya sudah diploma. Kalau saya belum sarjana, tapi alhamdulillah mungkin saya punya akal pikiran dan seputar mati. Tahu tentang baca dan alhamdulillah, ya Allah, saya lengkap. Kalau memang sekarang berupa itu rapopo, bismillah, akan saya benahi diri saya, perilaku, dan ataupun yang lain. Dan ini kemudian menghilangkan yang tadi mengeluhnya itu. Rasul membuat itu lata khabar takzah di gua suri. Jangan takut. Sebenarnya mungkin apa yang terjadi ketika ketakutan itu? Ya sudah, Abu Bakar yang terjadi. Nabi berserah, bertawakal, telah melakukan ikhtiar maksimal. Ini yang kemudian kita tiru. Bayangkan makna tawakal itu kayak Nabi diburu kaum Quraisy, lalu beliau hanya di dalam gua. Habis itu kalau kemudian anggap orang-orang itu lalu ditolong burung dara yang sedang membuat diri sama laba, lalu Quraisy berpikir gak mungkin ini ada orang baru masuk karena sarang laba-laba itu pasti udah mati, ada Rasul di dalam sama laba. Bahkan kalau tidak salah di dalam kisah yang lain betapa kemudian juga Abu Bakar rela kakinya dipatuk sama ular untuk menjaga. Yang kalau misalnya krimis, istrinya lagi tidur, nak lihat bisa begitu. Ya Allah, tuh bisa sabar tuh. Kakak belum sabar menurunkan masih terlalu jauh lah. Seperti istrinya sampai bayangin gak ya? Apakah kemudian berus tuh menurut? Enggak kan? Terus krimis saja terus. Luar biasa. Itu yang terjadi. Ketulusan itu membawa dampak antara hati itu bisa connecting tanpa termasuk iklan pada saat itu. Make your connecting your heart. Nah, status lagi tadi. Sambungkan hati Anda dengan orang-orang yang terdekat. Kawakalannya rata khafalitas dan inna allaha ma'ana. Ini kenapa kemudian jadi takut sekarang? Kenapa Bedani gak berani mau menikah? Contoh yang paling tahu. Kenapa kemudian kerja aja nggak mau yang ini? Kalau kemudian ini di Australia itu berhenti kerjaan sampai 20 kali itu biasa. Karena banyak lapangan pekerjaan dan berpindah kerja itu sesuatu yang normal. Di Indonesia orang pindah 2 kali kerja itu aja sudah dianggap berarti ada masalah. Sesuatu yang kurang benar.
just keep trying and trying.